Halo, siapa nih yang suka makan bubur? Aku mau bikin inspirasi menu lauk untuk bubur ya. Jadi aku tuh suka banget makan bubur di pagi hari dan di malam hari. Bingung kan kadang masak apa ya cocok buat bubur nih? Aku mau orek telur dengan sosis. Di sini aku pakai sosis sapi. Ini ada item-itemnya, ini rumput laut. Kalau nggak salah ya, ini jamur hiyoko, ini daun bawang yang mini masih ada aku pakai itu, cabai merah dan bawang putih. Jadi aku akan masak simple aja untuk menu bubur. Oke, aku mau rebus dulu sosisnya. Jadi ini sebenarnya mau direbus dulu, boleh nggak direbus juga nggak apa-apa sih. Ini sebentar aja. Tuh dia kayak meliuk-liuk gitu ya. Aku suka banget. Cantik jadinya meliuk-liuk. Oke, aku pecahkan telurnya. Di sini aku pakai 2 butir aja, cukup. Dikocok lepas saja. Ini aku udah siapkan minyak. Aku akan mulai tumis dulu dari hiyoko. Jadi hiyoko yang kegoreng itu enak banget loh, sumpah nggak bohong. Ini aku masukkan bawang putih juga, jadi biar wangi-wangi. Aku nggak masuk di awal, nanti bawang putihnya akan gosong duluan daripada hiyokonya. Ini aku masukkan sosis sapinya, cantik banget. Oke, aku tuangkan telur yang udah dikocok lepas. Nah, ini kan biar terselimuti gitu ya. Jadi kalian nggak punya sosis, tapi boleh kok kalau kau pengen pakai lapciong, sosis pork gitu ya. Itu lebih enak sih, nggak bohong. Ini aku kasih bumbu, saus tiram, lada, kaldu jamur. Nah, tinggal diaduk-aduk-aduk, dikacau-kacau-kacau. Aku for the last masukkan daun bawang, cabai. Nah, ini kecap Inggris. Kecap Inggris itu kan kadang dia suka numpuk di bawah, diaduk-aduk aja. Nah, ini udah siap. Aku mau serving. Ini dia penampakan akhirnya. Orek telur sosis sapi. Ini enak banget. Ini makan sama bubur tuh mantep banget pokoknya. Ini luar biasa. Ini jamur hiyokonya yang kegoreng, terus dia diselimuti sama orek telurnya. Gila, mantep banget. Kenapa aku gak kasih telur di awal? Karena kalau di awal itu dia pisah gitu, jaga jarak seperti social distancing COVID sekarang ya. Jadi aku gak mau gitu, aku mau biar dia kayak masih diselimuti gitu. Ini enak banget, sumpah. Aku suka banget makan bubur putih gitu ya. Jadi pakai menu ini tuh cocok banget biar kalian gak bosen makan buburnya. Kalian harus banget coba ini di rumah. Oke, sekian dulu video dari aku. Buat teman-teman yang suka dengan channel masak, jangan lupa subscribe dan tunggu video aku berikutnya. Bye-bye.